Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Thullabi rahimanillahu wa iyyakum jami'an. في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله سنقوم بالمراجعة الدروس أو مراجعة المادة امتحان التي مضينا في اليوم الماضي. نعم جيد. كيف حالكم؟ بخير؟ جيد الحمد لله. نحن بخير إن شاء الله. Nah, Ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita remedial, ya. Untuk bahasa Arab sangat banyak yang remedial, ya. Dari 21 kita siswa cuman 2 orang yang lulus, ya. Cuman 2 orang yang lulus. 2 orang belum ujian. Dan selebihnya remedial. Baik, ya. Siapa mereka Ustaz yang remed? Ya, Ustaz akan bacakan lagi. Kita baca ulang lagi ya, biar ingat. Bahasa Arab 7C untuk kelompok ini remet semua kayaknya, ya. Abdul Ghani, Zakwan, Naufal, Irwan, Siddiq, Syatir, Syarif, Khalid belum ujian. Kalau Khalid, insya Allah ujian susulan, ya. Nanti hubungi Ustaz Robi. Tahu Ustaz Robi kan? Ada nomornya kan? Nah, nanti minta sama Ustaz. Ustaz, anda mau ujian susulan. Pelajaran apa yang belum sama Ustaz? Bahasa Arab dan akhlak. Akhlak juga belum kan? Nah, minta sama Ustaz Robi, ya. Iya. Jadi untuk hari ini antum coba belajar aja, ya. Dibaca-baca bukunya, nanti di rumah ujian. Paham? Ya, jadi untuk hari ini semua remedial yang di sini, Faiz juga remed. Oh, Faiz tidak remed. Ya, masya Allah. Apa? Akidah, akhlak sama bahasa Arab pelajaran Ustaz. Pelajaran lain ada enggak? Ingat antum. Nah, prakarya apa lagi? Coba di. Nah, berarti ada 3 pelajaran yang belum, ya. Nah, itu dikerjakan. Jadi yang tidak remet adalah Faiz dan satu lagi si siapa ya, lupa Ustaz. Oke, nanti Ustaz lihat lagi, lihat kembali insyaallah, ya. Untuk Faiz hari ini kita istirahat aja Faiz, ya. Maksudnya nanti baca-baca, duduk-duduk santai besok, ya. Nah, besok kan? Ya, di rumah kan bisa. Apa? Iya, di rumah kan bisa Pak Is nengok video. Remedialnya hari ini buka bukunya dikerjakan. Nahu? Untuk remed nahu?
Dia baca-baca bukunya. Ngerti? Ha? Enggak tahu, pelajaran Ustaz remeh, tengok di grup ya. Nanti tengok di grup lagi ya. Namanya, kalau ada namanya berarti remedial. Kalau tidak ada namanya, selamatlah. Antum tidak remedial. Selamat, Anda selamat. Iya. Ya, coba dibuka kertas lembarnya, hari ini harus selesai remed. Type ya. Dibuka halaman Baik, dibuka halaman 108. Halaman 108 sudah? Sudah? Yang remet? Apa Siddiq? Sudah? Nafal sudah? Ah, dikerjakan soal nomor terakhir. Iqra al-faqra thumma ajib bi na'am aw la. Iya. Na'am. Harus betul semua. Remet lagi. Enggak, antum ujian dulu. Iya, nanti di rumah pakai HP. Iya. Iya. Paham, Tom? Nah. Ya, di kertas lembar. Waktunya sampai jam 9.10. Enggak sampai 1 jam. Hah? Kita cuma 50 menit ya. 4 es jangan dikasih tahu. Paham yang remet nih? Apa perintahnya paham? Bacalah paragraf, kemudian jawab dengan na'am atau la, atau jawab dengan checklist atau silang. Contohnya, yastaikidu Ahmad mubakiron, maka kita jawab silang. Maka silanglah dia. Tapi harus benar. Apakah Ahmad bangun cepat? Dibaca dulu teksnya, baru dijawab. Napa Syatir? Tafadhol. Iya, itu aja Nopal. Baca teksnya, kemudian dijawab checklist atau sil. Yang ini aja yang nomor terakhir. Nggak usah banyak-banyak. Kalau kalian bisa jawab ini benar semua sampai nomor 7, ya, di atas 70 nilainya. Ini, ha? 80. Apa? 80. Enggak. Enggak bisa, yang remet paling tinggi nilainya 70. Soalnya tulis tidak. Langsung aja nomor 1, yastaikidu Ahmad mubakiron, checklist atau silang.
paragrafnya enggak usah ditulis lagi. Oh, atau yang remet nahu hari Senin. Ya. Besok kalian enggak usah remet. Belajar aja. Enggak usah di rumah kerjainnya, di sekolah. Remet kita kan panjang. Bukan hari ini aja. Sampai tanggal 5 enggak salah Ustaz. Coba saya lihat lagi ya. Hari Senin kenapa? Oh, berarti Kamis depan berarti ya? Oke lah, nanti kita pikirkan. Kita kerjailah dulu. Ya, rata-rata kakak ya. Ini ada nilainya, yang nilai asli itu ada yang 26, ada yang 30-an, 40-an, 50-an, 69 ada, tapi bukan pelajaran bahasa Arab. Pelajaran apa ya, kalau salah ya? Akidah mungkin. Hah? Tanggal 5 hari apa? Ah, enggak bisa ya. Berarti besoklah kita remetnya. Nahu. Ya, kayak ginilah dari atasan.
kita ngikuti aja. Memang bagus gitu, tapi kita sudah masuk belajar seperti biasa gitu. Bisa? Mas, antum nggak paham? Aduh. Dibaca teksnya, ya. Nah, maka dijawab nomor 1 sampai 7 itu. Ceklis dan silang. Ya, kan sudah belajar kita. Ini bahasa-bahasanya ini sudah pernah belajar kita semua ini. Ya staik itu apa artinya? Ya namu udah arti semua ini udah pernah kita pelajarin. Sahifah, kitaban. Tinggal syarifnya aja yang belum murojaah berarti. Iya. Tapi ditulis satunya, satunya apa? Ceklis, satunya apa? Ya, sesuai teks. Payah ujian bahasa Arabnya. Enggak kan? Sudah dikit cuman usah nah sedik siap untuk praktek bahasa Arab yang belum segera. Praktek bahasa Arab Syarif belum, Satir belum, Khalid belum. Ya itu aja yang sini ya, yang hadir di sini, yang belum praktek Syarif, Khalid dan Satir. Ya, yang lainnya udah Irwan, Siddiq, Naufal, sama Faiz. Kok gini? Enggak ditulis siapanya? Yastaikidu Ahmad Mubakiran. Tapi udahlah, enggak apa.
Ada salah yang satu. Cari yang mana salah. Satu aja salahnya. Nomor sekian. Duduk aja. Ya, ini juga salah satu. Cari yang mana yang salah. Teliti, teliti. Dicari ya, dicari. Khalid, praktek mana nih? Bahasa Arab. Satir. Ya, yang ada di teks. Enggak boleh cari-cari yang lain. Teliti, teliti yang mana yang salah. Siddiq sama Irwan. Iya, ini benar atau salah? Sesuai teks. Oh, jadi tulis centangnya. Iya, aduh. Kalau paham teksnya bisa insyaallah. Bisa. Khalid, Rizky, Syarif, Ustaz tunggu remet bahasa Arabnya sampai tanggal 5. Praktek. Hah? Ini remet tulis. Remet praktek yang kemarin 3 soal aja Ustaz tanya bisa lulus. Sampai tanggal 4 lah, sampai tanggal 4 atau tanggal 5. Apa ini? Praktek. Duduk. Mas Muka. Ismi Khalid. Aina taskunu? أسكن في هاي المطار. نعم. الأخير. ماذا تريد؟ ها؟ أريد. Ilal hammam. Baik ya. Praktek sudah. Tapi remet itu ya. Khalid. Ya yuk, Syatir sama Syarif lagi belum ya. Ustaz tunggu sampai tanggal 5. Apa? Praktek. Tafadhol, ijlisna. Mana yang diperbaiki? Nomor 3 yang diperbaiki. Waalaikumsalam. Aina kasful hudur? Maaf ya, Ustaz.
Khata. Nomor tiga itu sudah apa? Tinggal antum cari aja. Diganti sebelahnya diganti. Sebelahnya. Enggak, sebelahnya diganti. Waalaikumsalam. Baik, Syarif. Min aina anta? La. Masa M Syarif? Min aina anta? Ana Syarif, khata. Soal kedua. Aina Naufal? Aina Naufal? Hai, jawab. Baik. Dipelajari lagi. Saya tunggu sampai tanggal 5. Aina Naufal? Naufal fil fasli. Kada. Apa ini? Bahasa Arab. Masih salah. Bukan itu. Ini siapa ini? Siddiq. Nomor ini yang diperbaiki. Iya, betul. Jangan dikasih tahu. Lulus ya, remetnya lulus. Si Siddiq. Wah. Diperbaiki lagi. Siapa namanya? Irwan. Si Syadir. Mada taf'alu? Mada taf'alu? Pet. Soal kedua. Man hada? Hada Ustaz Afdal. Ya, terus? Siapa? Baik, balik lagi. Baru ketemu. Coba tadi sedikit, coba lihat. Baik. Ya, Irwan lulus. Remetnya. Hah? Kok dibuang? Sayanglah. Kan bisa sebelahnya dipakai. Tidak usah. Simpan aja atau nanti ditaruh di jadi apalah. Ayo yang lain mana? Syatir sama Syarif, Nopal.
Ni 10 menit lagi. Cepat. Ayo, 10 menit lagi. Boleh, jangan main-main, dipersiapkan ujiannya. Jangan nanti remet lagi. Ayo Syarif, kerjakan itu. Nopal, ayo. Satir. Nah, Irwan, sudah ada bukunya? Buku kas kita ada? Sudah ada? Oke. Kita mulai. Iya, karena belum Ustaz tagi, karena masih habis ujian lah kita mulai. Iya, iya. Hari ini yang piket si Siddiq dan Abdul Ghani. Siddiq dan Abdul Ghani. Abdul Ghani enggak ada, jadi Siddiq sendiri ya. Di apa aja masukkan aja semua bangkunya. Dan sapu-sapu dikit. Berapa? Baru 10.000. Siapa aja itu? Iya, duitnya ada kan? Nah, dibuat tabel bisa. Nanti akan diminta setiap bulannya. Iya. Diminta setiap bulannya uang masuk berapa, uang keluar berapa. Ya. Pengeluaran kan misalnya uang masuk setiap minggu kita 2.000 kan, berapa uang keluar, berapa saldo, berapa saldo sisanya. Jadi uang masuk, uang keluar, saldo pakai roll ya, dicantik-cantikkan ya. Oh, kalau pakai komputer kalau repot nggak apa, kalau nggak repot nggak apa, tapi di buku aja. Nah, nanti setiap bulan akan diminta. Nah, nanti waktu setiap bulan baru di laptop sebulan sekali. Kalau ini di buku aja dulu. Ya, enggak apa kan? Bisa kan? Bisa. Insyaallah. Janganlah. Jadi untuk kelompok ini kita mulai ngutip duit di hari Jumat ya. Kelompok 1 hari Jumat 2.000. 2.000 hari Jumat. Di hari Jumat. Kemudian nanti Irwan hari Jumat bawa uangnya ya.
yang 10.000 itu. Mau kita laminating apanya? Loster. Kemudian tempel situ. Iya. Pokoknya di apa? Buat kabelnya juga sih ya, Ustaz. Enggak, ini mau ditempel. Apa roster, kemudian jadwal piket, organisasi. Nah, itu akan ditempel di sini. Nanti Ustaz yang nempelkan. Pokoknya Ustaz minta duitnya. Ustaz yang akan laminating. Enggak, nanti kalau ada balik, Ustaz balikkan. Nah, gitu. Dan nanti Ustaz minta bonnya, antum simpan bonnya ya. Bon, enggak tahu. Nah. Ya, hasil belanja kita berapa gitu. Nah, itu bisa tahu dari situ nanti kita apanya pengeluarannya ada berapa. Udah siap Nopal? Belum siap? Udah habis waktunya nih, cepet. Satir Syarif, ayo dikumpul dulu, coba dikumpul dulu biar tahu salahnya di mana. Tinggal dibaca teksnya kemudian sesuaikan. Yang mirip-mirip. Hari Jumat kita sudah belajar seperti biasa untuk materi penilaian akhir tahun atau akhir semester nanti ya. Udah. Dua menit lagi. Ayo, sini. Syarif, Syarif. Belajar ya, Syarif. Nah, Syarif. Syarif ada dua yang salah. Cari ya. Syatir. Salah empat. Cari yang mana salah itu. Empat. Ya, rahasia. Rahasia. Salah dua. Yang mana? Cari sendiri. Syatir salah empat. Dua betul. Tiga betul. Yang mana itu Ustaz? Coba dicari sendiri. Nopal siap? Siapa? Jangan asal-asal aja. Tambah salah jadinya kan? Tambah salah. Berarti betul salahnya ya. Jadi salah.
tetap dua. Ini lagi. Tetap dua. Iya. Kok banyak tadi jadi banyak salah jadinya? Walah. Jadi salah 5. Kan? Jangan asal-asal, jadi banyak salahnya. Diulang lagi, dibaca lagi, dicocok-cocokkan. Satir, Syarif, duduk. Oke, waktunya habis. Jadi, yang 3 orang ini kumpulkan hari Jumat, ya? Ya? Dikumpulkan hari Jumat. Ngerti? Nampal? Hari Jumat, ya? Kalau mau nilainya bagus di rapot. Dia rumah dari Jumat langsung kumpul lah. Hari Jumat kita langsung belajar udah seperti biasa, enggak ujian lagi gitu. Tapi kalau salah lagi nanti diulang lagi gitu. Tapi ya, untuk Irwan San Siddiq dan yang lainnya jangan dikasih tahu ya. Diajari aja tapi jangan dikasih tahu. Baik, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kelompok 2, remednya kita besok ya, insyaallah. Baik.